السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة الله لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعج دوه وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافر ولو كره المشركون ولو كره المنافقون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه وتركنا على محجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هارب. اما بعد اوصي واياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عنهم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد معاشر المسلمين جماعة سيدين إيدو الأدهى ينجمت الله سبحانه وتعالى pada hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali di idul adha tepat pada tanggal 10 Dhul Hijjah ini merupakan puncak-puncaknya amalan seorang hamba dicintai Allah سبحانه وتعالى ما من عملٍ Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi na'habu ila Allah min hadith ayyam al-ashar. Tidak ada hari-hari di amanah amalan salih lebih Allah cintai dibanding amalan hari-hari ini. Dan tepat pada hari ini, Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk salat saja. Tapi juga Allah merintahkan kita untuk berkurban. Fasalli li rabbika wanhar. Salat itlah, kemudian berkurbanlah. Layyan Allah luhumuha wala dimauha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah dagingnya tidak sampai kepada Allah darahnya tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kita. Oleh karena itu, hendaknya bagi siapa saja yang hari ini tak berkurban, maka besok hendaknya dia bisa berkurban. Kalau besok tidak bisa berkurban, maka hendaknya tanggal 12-nya, kalau tanggal 12 tidak bisa, maka hendaknya tanggal 13-nya. Kalau tanggal 13 pun tidak bisa, maka kita perbanyaklah takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahilham. Karena takbir ini merupakan bagian daripada syariat agama kita. Walbudna Dan diantara tanda syiar, tanda kebangkitan, tanda kita menampakkan ajaran agama Allah adalah dengan cara kita bertakbir berhari raya, beridul kurban. Oleh karena itu ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban, Sayyidatuna Aisyah juga ikut menyaksikan. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkurban maka Sayyidatuna Fatimah ikut menyaksikan. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain pun ikut menyaksikan perkuburan mereka. Karena hari Id merupakan hari raya syiar kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Selama ini kita besarkan harta kita. Selama ini kita besarkan kekuasaan kita. Padahal yang layak untuk dibesarkan, yang layak untuk ditinggikan, yang layak untuk dimuliakan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ucapkanlah terus takbir Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Selama ini kita merasa besar dengan harta kita. Selama ini kita merasa tinggi dengan jabatan kita. Padahal ketika harta kita sirna, ketika jabatan kita pergi dari kita, ketika gaji kita menjadi nol kembali, kita tidak ada apa-apanya. Kita kembali lagi kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahu Hari Aid ini mengingatkan kepada kita tentang kisah Nabi Ibrahim yang mana keluarganya semuanya adalah soleh dan soleha. Oleh karena itu mengapa saat ini kita ketika salat, kita bersalawat tidak hanya kepada Nabi Ibrahim saja, tapi juga kepada keluarganya. Kama salli ada Ibrahim wa ada ahli Ibrahim. Mengapa kita hanya bersalawat bukan kepada Ibrahim saja, tapi justru kepada keluarga-keluarganya. Karena keluarga Ibrahim soleh, suaminya soleh, istrinya soleha, anaknya soleh dan soleha. Sehingga keturunan dari Nabi Ibrahim semuanya hampir menjadi nabi dan rasul. Di antaranya adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Hari ayat ini kembali mengingatkan kita tentang sebuah perintah bahwa iman itu perlu dibuktikan. Iman tak hanya lip service belaka, iman tak hanya ucapan belaka. Oleh karena itu Allah tidak meminta untanya Nabi Ibrahim. Allah tidak meminta kambingnya Nabi Ibrahim. Allah tidak minta lembunya Ibrahim. Tapi yang Allah minta adalah orang yang paling dia sayangi. Yang Allah minta adalah buah hatinya yang selama 86 tahun dia berdoa ah. pagi, siang, petang, malam Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Yang dia minta adalah Ismail. Oleh karena itu, seorang diuji terhadap hal-hal yang paling dia cintainya. Lan birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sampai sampai derajat bir kecuali kita bisa menginfakkan harta yang paling kita cintai. Allah tahu Allah tidak meminta anak kita Allah tidak meminta keluarga kita karena Allah tahu iman kita yang diminta bukan keluarga kita yang diminta bukan anak kita tapi yang diminta hanya seekor kambing yang diminta hanya seekor sapi itu pun hanya patungan yang diminta hanya sekitar 2 juta sampai 3 juta untuk apa? agar kita membesarkan Allah kita mengkecilkan semuanya karena tidak ada yang besar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilham peristiwa idul adha kembali juga mengingatkan kita tentang bagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang sama sekali tidak ada kehidupan. Oleh karena itu ketika Hajar ditinggalkan oleh Nabi Isma, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di tengah lembah yang bernama Ka'bah, apa yang dikatakan Hajar kepada Nabi Ibrahim? Atatrukuna bihadzal wadi allazi fihi anisun wala syai? Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan aku dan anak kita yang masih menyusui ini di tengah-tengah lembah yang sama sekali tidak ada tumbuhan, tidak ada pohonan, tidak ada manusia. Bahkan tumbuhan hidup, tumbuhan mati pun tidak ada. Engkau meninggalkan kami di sini. Nabi Ibrahim tidak menjawab sedikit -sedik pun. Bahkan Nabi Ibrahim tidak menoleh. Takut, khawatir. Hajar akan tega melihat Nabi Ibrahim. Kemudian Hajar berkata lagi, Allahu amaraka Apakah Allah yang memerintahkan engkau? Kata Nabi Ibrahim, na'am, iya Allah yang merintahkan kita. Kemudian apa jawab Hajar? Yang menunjukkan keimanan seorang istri yang salehah. la yudayyana. Kalau begitu berarti Allah tidak akan meninggalkan kita. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Inilah kekuatan iman seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala Hajar dan Nabi Ismail sudah menggeliat kelaparan, mereka pada saat itu Hajar mencari ke atas bukit Safa, Seolah-olah melihat ada mata air, tapi tidak ada. Itu adanya Fata Morgana. Seolah-olah melihat mata air di atas bukit Marwah, tapi tidak ada. Itu justru hanya Fata Morgana. Tapi siapa sangka, air mata air yang keluar bukan dari langkahan kaki Hajar ketika berlari dari sofa ke Marwah. Yang keluar air bukan dari atas sofa dan bukan dari atas Marwah. Tapi justru air keluar berasal dari kaki mungil Nabi Ismail alaihi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Oleh karena itu kita patut bersyukur di hari ini kita dapat melaksanakan hari Eid yang mana banyak di antara saudara kita sudah lebih dahulu pergi meninggalkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Oleh karena itu kalau saat ini kita merasa kecil, kita merasa hina, maka besarkanlah Allah. Wa idha sa'alta fas'alillah, apabila kalian minta maka mintalah kepada Allah. Wa fas'ta'in kalau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Wa'lamu wa al law yadhurruka Sesungguhnya kalau seluruh manusia berusaha untuk mudaratkanmu, berusaha untuk membunuhmu, berusaha untuk mematikanmu, itu tidak akan mematikan kita. La illa ma qad kataba Allahu Kecuali apabila sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita telah ditetapkan mati, maka sedang berkhutbah pun orang bisa mati. Kalau Allah sudah menetapkan kita mati, sedang tertawa pun kita bisa mati. Kalau Allah telah menetapkan kita bisa mati, maka sedang bernyanyi pun kita bisa mati. Tapi kalau Allah tak menetapkan mati, seluruh manusia membunuh kita, berusaha memaki-maki kita, berusaha untuk mematikan kita, maka kita tak akan mati. Begitulah kisah Nabi Ibrahim. Tatkala Nabi Ibrahim ingin dilemparkan ke dalam api, bahkan telah dilemparkan dalam api, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung Cukuplah Allah sebagai tempat bersandar Oleh karena itu orang yang bersandar Kepada pohon-pohon akan rapuh Orang bersandar pada ranting-ranting akan rapuh Orang bersandar kepada manusia Manusia akan rusak Tapi siapa yang bersandar kepada Allah Allah tidak akan rusak Allah tidak akan rapuh Allah maha hidup Allah tidak akan pernah mati Selama lamanya Barakallahu <tuh> li wa wa bima fihi min al-ayati wa al-hakim Taqabbalallahu minni wa minkum Innahu huwal rahim الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون اوصي نفسي واياكم اتقوا الله وطاعته لعلكم تفلحون، فقال تبارك وتعالى: والاصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال جل شأنه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عن ام على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. إنك سميع قريب مجيب ودعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعوذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزلكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله